Puluhan TNI dari Yonif 310 Kidang Kencana turun dari truk setelah mendengar danyon mereka dikeroyok. Aksi ini terekam kamera amatir hingga viral di media sosial. Dilansir Tribun Medan dari akun @infokomando, danyon tersebut adalah Mayor Infantri Yudi Haryanto. Kejadian berawal saat kendaraan Mayor Infantri Yudi Haryanto diserempet angkot 09 di Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 16 Juli 2022 malam. Ajudan Mayor Infantri Yudi Haryanto lalu terlibat cekcok dengan sopir angkot. Melihat kondisi ini, Yudi berinisiatif melerai, tapi ia malah diserang oleh sopir angkot lainnya. Bahkan ada salah satu sopir angkot yang memiting leher danyon. Suasana semakin panas saat dua truk personel TNI tiba di lokasi dan marah dengan perlakuan para sopir angkot. Tak jelas apa yang dilakukan prajurit ke para sopir angkot itu. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, sebanyak 5 orang sopir angkot yang terlibat pengeroyokan diamankan untuk dilakukan perdamaian. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.